akhirnya akhirnya dapat opening yang minimal dikit bagus sih. Dari tadi main 3 match lawannya silver semua. Ledeo. Wah, terkabur dia. Wih. Anjay. Wih. Oke. Okay. Wah. Minimal kalau ninja tuh bener dikit napa anjir anjir. Eh, otakku hilang. Lebel. Eh, gak kena. Heal dulu gak sih? Waduh. Anjay. Thank you bang ratingnya bang. Ya sekali-sekali lawan warrior lah ya. Walaupun ratingnya kocak. Play bell. Oh, lantan Pak Supir. Oke.
naik pangkat. Nah ini baru seru nih lawan cebol. Dari kemarin dibate mulu lawan buset, dari namanya aja sudah barbar kali ya. Wih pelan-pelan aku clear. Oke. Masuk pak sih. Kocok bisa kabur. Counternya hidup. Counter. Aduh, pelan-pelan sih ini Pak Supir. Wih, nafsu birah itu. Lebel. Combo dulu gak sih? Alah. Mati duluan dong. Baru mau dikombo. Siapa ini sekarang nih? WW Windwalker harus jaga jarak sih. Main kunai-kunai jarak jauh saja. Masuk enggak sih? Woi, pakai itu dia. Woi, ngelag. Diam dulu, diam. Nanti lagi rekaman, woi. Wadah. Mak. Sumpah gara-gara ada yang dateng jadi kepencet kan tombol pause-nya. Sorry, nanti tak cut lah. Wow. Avalanche. Waduh masuk yuk. Wih masuk yuk. Kok kena terus? Sumpah kok kena terus ya anjir. Sumpah kena mulu dah. Woi kakak kenok-kenok nih orang.
Wah, jago. Wah, gak kena. Aduh, ngebug. Nice, aduh. Kena lu. Nice. Thank you rating, Bang. Hehehe. Tungguin gak sih? Woi, tambahnya ngebug bang. Wih, kaget cok. Kabur dulu. Kita tungguin lah. Ah, nggak mau pinlock dia. Hilang cok. Mau pakai pinlock ya? Nah, udah pakai pinlock. Ah, ngebug deh guys. Ayo moy moy. Gimana ya? Set, tinggi banget sih kocak. Oh, udah bisa. Hilang mulu hasilku. Wih, kabur bang. Tambelku hilang semua cok. Kocok-kocok dulu gak sih? Sekarang gantian tambal mengebak. 2-0. Siapakah yang beruntung malam ini? Lagi-lagi Cebol Gaming. Rebel. Kalah pedet. Oke, kontornya aku pakai. Woi, pelan-pelan Pak Supir. Kayak gitu dong. Ah.
cepatnya mati. Ya, si kocak lagi. Tamu pun nggak pernah hidup anjir. Nah gitu dong. Wah, padahal. Nggak boleh bercandain makanan ya guys ya, darahnya kan jadi sekarat gitu. Jadi ya sorry tadi yang bagian Windwalker sempat kepotong karena tiba-tiba ibu lagi ngambil baju kocak gaming emang. Jadi ya kalau sih ini udah 12 menit tumben lama. Oh ladernya tutup anjir, pantesan dari tadi tak tungguin nggak dapet momen. Ya intinya gitu dah, ladernya sudah selesai karena ini kan aku pakai jam WIB ya, jam 10 PM. Jadi jam 10 PM ya udah selesai gitu. Ini ya udah 12 match doang bisanya. Ya nggak bau-bau banget sih 12 win streak. Mungkin ya skill dulu ya. Skillnya satu ini yang chaser. Sebenarnya kemarin sempat nyoba pakai yang ulti ini kan, terus nyoba lagi ulti yang ini apa yang the end, tapi aku nggak ngambil ini, nggak ngambil apa sih namanya, ngambil yang damage. Sebenarnya bagusnya ngambil ini karena bakal sinergi banget kan sama ultinya sendiri kan, kayak nambah damage itu cuma 30%, bukan cuma 30%, cuma aku nggak pernah ngitung sih total damage yang dihasilkan sama the end ini berapa. Jadi ya kalian tahu sendiri lah, ini dia ngelempar 33 kunai tapi kan jarang kena lah ya, tahu sendiri lah jarang kena ya gitu doang sih. Terus apa lagi ya, ini aku ambil ini, anehnya aku ambil cuma kadang lupa gitu, aku naruh di sini jadi udah terbiasa ngambil ini, harusnya nggak usah aku ambil sih ya, pakai SP nggak sih. Eh biko shush. Anjingku masuk. Terus awakan mungkin kalau aku nggak ngambil ini bisa pemindahan SP-nya di sini ya, tapi aku lupa ini pakai SP. Biasanya kalau XX gini nggak perlu, nggak pakai SP sih, cuma ya kalau kalian pengen ngambil yang ini kurangin di open edge sih, kalau ini sisanya wajib. Untuk heraldry anjir ternyata aku nggak pakai satu cok. Ayo udah deh, ini shift blow ulti sama fight harusnya aku pakai ini sih, kalau nggak punishment ya ini boleh sih, pro deadfall boleh. Itu dong sih, ini apa ini? Tumble boleh juga, tumble kalau bisa nih. Kalau misalnya kalian pakai plate bawah gitu kan. Kalau aku plate bawahnya gini sih. Speedy cut, mortal blow sama exchange. Jadi bisa ngejar buat kabur juga, ini buat iframe juga sih, tapi ini yang DPS utama. Kalau ini ku jadiin DPS utama, biasanya ini ku jadiin 19 sih. Cuma kalau ini jadi 19, XP-nya pindahin kemana ya? Oh, kalau aku kemarin sih ininya 6, jadi ini kan 17 ya. 17 kurang 6 kan 10. Nah, ini bisa dipindahin ke sini atau mungkin ke sini. Jadi DPS utamanya di sini, bukan di open edge. Karena open edge itu dia kan ngelempar kan. Yang ini kan, yang edge kan. Dia kan ngelempar. Nah, biar full damage harus meledak. Cuma ya susah, jarang banget.
mending ini sih menurutku speedy cut di fullin. Cuma ya aku lagi ya nyoba-nyoba sih, kadang kadang buildku keganti, kadang juga pengen nyoba yang ini nyoba itu. Iya itu dong sih, see you next time, link support ada di deskripsi.